masih di vektor roleplay Indonesia, kita masih jadi suku Indian yang mencoba untuk mencari nafkah, mengais rejeki. Lol. So, kita edit dikit videonya ya. What? Hook me. Badabum, badabim, badabum. Ups, kenapa ini tiba-tiba mati? Halo, Blimbang Elsa, selamat datang. What? Halo, Bang Gilbert, selamat datang. Jenang ini belengah nih, awas pungkat. Santai, Blimbang. Kita mah yang begitu-begitu mah udah biasa. Aman, Blimbang. Udah sampai pungkat. Halo, Bang Julio, Van Milano, Borola. Kasih udah di-share. Bentar nih webcam kita kenapa ya? Webcam kita lagi bikin masalah nih, sebentar ya. Thank you Bang Julio, udah di follow. Oh, wait ya, sebentar ya. Webcam kita lagi ngajak berantem nih, lagi ngajak kedebuk-kedebuk nih. Mantap Bang, siap Bang Gilbert. Mantap jiwa, mantap jiwa. Nah, baru kelihatan muka kita ya kan? Ah, masa? Suku Indian yang tampan ini mukanya tidak kelihatan ya kan? Wah. Ya. Mari kita berangkat. Widih, Bang Hendrik, banyak banget share-nya. Makasih banyak Bang Hendrik. Bang Hendrik mah juragan share ya. Server satu berdua Bang, server dua Bang. Server satunya penuh. Jadi kita ke server 2 deh. Server 2 cuma 25 orang. Server 1-nya 32. Oh, gila gua kalau ngantri lama-lama ya kan. Kita juga kita cuma mau berburu. Mayoritas kita cuma mau berburu ya. Microphone activated. Agak endok nih Adina, nggak sefan kemarin. Wih, santai beli, kita mah santai aja beli, nggak kerasa lah itu. Sini anakku. Waduh, 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 waduh. Watch out now. Some madman's running wild back there. Ada apa ini tuan-tuan semua? Kenapa pada berantem semua? Jangan aku. Microphone muted. Microphone activated. Haga logo tuan-tuan. Microphone muted. Halo Blimbang, thank you udah di like. Lah, kenapa ini? Oh alah, your personal weight too much. Yuk nyabun, sabun bolong, diskon 50%. Blimbang, jualan sabun dia ya kan? Jualan sabun Blimbang ya. You aren't holding an animal, okay bye.
Nyabun bolong. Belimbing sih dagang sabun bolong. Buset, udah pada berantem cuy. Wih, kenapa tuh? Sama siapa minum beli? Sama teman-teman di kantor beli, biasalah. Kenan pada karena nyabun itu menyehatkan, beli bang seger mani yoi. Aduh, kenapa nih? Wah, kuda kurang asem. Apa yang kau lakukan kepada tuanmu ya kuda? Tuanmu hanya ingin bersenang-senang malam ini. Kenapa kau sepak tuanmu ya kuda? Halo Bang Abtuyu, thank you udah di like. Kudanya nampaknya sedang mabok, saudara pemirsa. Mungkin saatnya kita beri dia sesuatu. Kasih saya, asik. Sabun bolong. Haga logo. Microphone activated. Real life minum, di game juga minum lah. Betul, jangan beli mabok double. Itu rambut apa sarang lebah beli? Nggak tumbuh-tumbuh, hancur. Kurang ajar kamu anak muda. Bukan sarang lebah lah, beli sarang tawon ini. Tawon sama lebah bedanya apa ya? Widi. Kita mau mencari beruang. Sarang lengar, kurang ajar. Sarang lengar katanya lo. Sarang lengar. Wih, ada jembatan. Ada rel kereta api di atas ya. Ada rusa guys, ada rusa di atas. Kita mesti berburu rusa. Berburu rusa. Haga. Gigi taga magaugu beger bugur rugu saga. Agak. Ular ya? Ular kali ya? Agak nggak fun, but it's okay. Kasihan belinya capek. Enggak lah beli, masih fun kok kita. Kita mah santai beli. Cuman 50% aja ya. Kita nggak live juga nggak lama ya, udah agak ngantuk. Yang penting bisa nemenin teman-teman semua, walaupun cuma sebentar ya, sambil nyari duit dikit. It's okay.
Pergilah kau. Disuruh pergi pun nggak mau pergi dia. Di kota mana Tuan, West atau East Tuan? Di server 2. Di server 2 tuh West atau East Tuan? Beda logatnya beli. Iya kah? Ih, perhatian banget beli mang. Ah, jadi tersanjung aku. Iya, yeah, dapat server 2 is tuan. Ada berapa orang di situ? 25 tuan. Ini dapat kuda baru, guys. Bang Erwin, thank you udah di like. 25 orang Tuan Hendrik. Oke, thanks sob. Terima kasih kembali Tuan Hendrik. Wah, ini kudanya lumayan kuat ya. Boleh juga nih. Halo Bang Abi, Ahmad Bang Dula Kurpa. Selamat datang. Cemburu lu ya. Siapa suruh? So-soan sih. Suku Indian ada di West kayaknya tuan. Iya. Cuman penuh tuan. 32 orang teman-teman. Jadi ya malam bang, malam bang masa depan, malam-malam. Masa depan. Selamat datang. Semoga enjoy ya nontonnya ya. Kita Gigi Taga Suku Kugu Igin Digiagan Magaugu Beger Bugurugu. Gigi Taga Bagarugu Daga Pagat Kegebogo. Mic-nya deketin, Bri. Suaranya kecil. Siap, Bri, Mang. Udah, kita deketin. Kalau kita kasih keluar nih.
Replace ya sama Rocky, sama sama ininya ya, sama kakunya ya. Oke, Sigiagap. Hey partner. Hey partner. Hold. Easy. Not my business. Yes, it's not your fucking business, so get the fuck out of here. Okay? It's not your fucking business. Mau start dulu beli ya, Kak. Besok kita jualan sabun bolong. Siap beli, Mang. Selamat jualan. Bentar ya. Kita nggak bisa ke sini. Kita mesti pulang. Gigi Taga, Magestigi. Gugulagang Kagarege Naga Kikitaga Magaugu Juguagal Bigi Naga Tagang. Aresis Semangka. Segemonggo Kogo. Bahasa itu beli, bahasa Indian nih. Thank you Bang Dede dan di like. Gigi Taga Suku Igindagan Magaugu Begerugu Rugu. Hey there fella. Begerugu Agang. Bahasa botak, anjir bahasa botak. Oh, magagap tuan, magagap. Silakan kita laka lantas ya, laka lantas. Lagian dia juga tiba-tiba lewat depan muka. Microphone muted. This place is wild. So get out of my face, otherwise I will hit you with my horse. Bahasa botak. Bogotaga, Bogotaga. Bogotaga, Bogotaga. Kagamigi magaugu juguaga. Microphone activated. Haga logo, haga logo. Halo. Microphone muted. Halo Bang Dias, selamat datang. Tuan siapa ini? Tuan Maci, tuan. Tuan siapa ini, tuan? Halo, tuan. Halo, tuan. Halo, tuan. Dengan tuan siapa ini? Saya Leo. Ah, tuan Leo. Saya dengan Maci, tuan. Salam kenal. Salam kenal, tuan. Saya suku Indian, tuan. Magarigi Gigi Taga Begerbugu Rugu. Artinya apa tuh? Mari kita berburu. Oh, oke. Okay. Cagarigi Dugu Igit. Cari duit. Apa? Oh, iya. Sagalagam tuan, sagalagam. Salam, iya. Salam. Semoga harinya menyenangkan tuan. Yo. Saya berangkat dulu. Microphone muted. Ada yang kurang aturannya, tarik sis semongko. Ah, mantap. Tarik sis semongko. Ah, mantap.
Oke, open stable. Kok gak mau? Mau ya? Ini gudang gak bisa diapa-apain kali ya? Buset, mahal bener. War horses, Andalusian, Andalusian. Widih, ini tipe-tipe kudanya ya. Widih, 1000 lo. Gile, 4000 yang mahal ya kan. Turkuman, Turkuman. Halo Bang Tegar, selamat datang M Tegar R. Wah, dulu ingat dulu kita waktu masih kecil punya teman namanya Tegar. Waktu di tinggal di Bali ya. Namanya Tegar. Ada Abi Ubud. Mari kita masak sebentar. Microphone activated. Eh, mau masak tuan. Numpang masak tuan ya. Yo, sama-sama. Tegerigi maga kagasigi. Microphone muted. Ya, terima kasih. Cebok left. Microphone activated. Tadi tuan dapat itu kah? Dapat beruang? Tuan Leo. Tuan enggak tuan. Tadi dapatnya elk, bull elk yang gede. Oh iya iya pernah lihat. Kalau beruang, kalau beruang tuan coba ke arah bentar ya. Namanya apa itu dia? Dekatnya Lake Isabella. Beruangnya banyak kali. Halo tuan. Halo tuan. Yo yo. Tuan suku itu kah? India kah? Suku bukan India tuan. Saya, apa itu? Saya bukan orang India, saya suku Indian. Iya Indian, itu tadi di sebelah. Dia di fitnah itu sama bi suku Anda. Oh, kenapa dia di sebelah? Masalah sama siluman babi seperti tuan. Wah kurang aja siluman babi pula ternyata. Tadi di itu cari satu kota tuh tuan. Di west ya tuan ya. Ya dan
Tuan mau tahu siapa itu? Siluman babinya? Siapa tuan? Tuan. Tuan. Juan. Oh, Tuan Juan. Sepertinya saya pernah mendengar nama beliau. Saya ketemu hampir diculik di hutan, Tuan. Seram sekali tuh. Teman-teman saya emang lagi di West, tapi karena penuh saya terpaksa solo di sini, Tuan. Iya. Kayaknya teman Anda pemimpinnya bisa bahasa binatang ya, saya lihat. Wah, binatang semua memang, Tuan. Eh, maksudnya bisa bahasa maksudnya bisa binatang semua, Tuan. Saya bisa kira bahasa binatang. Maaf. Eh, Leo, Leo, adikku mana, Leo? Gak tahu dia tadi dia bilang mau beli kuda. Kuda, kuda enggak bisa, stok lagi habis katanya. Iya. Tapi enggak tahu deh sekarang mana. Ambil kuda di jalan aja, Tuan. Ya biasanya ngambil itu kuda dari kereta itu. Oh. Itu kuda. Iya, kita iya, kita. Itu kuda kuat, Tuan. Yo, mantap, Tuan. Mantap. Magan tagap, magan tagap. Itu bahasa apa sih, Tuan? Bahasa Indian, Tuan. No. Jadi ada ya. Ada suku apalah gitu yang El Matador itu. Bahasanya gitu juga. Oh, Igiaga, Gigitaga, suku Kugu, Igintagan, Megemagan, Bigi. Kenapa enggak? Ya, Gugaga aja, Tuan. Kenapa? Gugaga, Gugaga. Gugugaga, Gugugaga. Iya, Tuan. Ada-ada saja. Baik, Tuan. Unik-unik memang penduduk di kota ini. Iya, baik, suku Indian ini. Tuan, ingat kalau masak jangan masak temannya ya. Entai, Tuan. Oke, saya berlanjut berburu dulu, Tuan. Terima oke, kasih, Tuan. Hati-hati, Tuan. Baik. Yo, Leo. Leo. Leo blok. Leo. Leo. Bentar lagi temannya ya, dimasak. Emang rada ngeselin dia. Microphone muted. Lucu banget tuh orang-orang. Cute banget ya para suku koboi ya. Mereka tidak tahu bagaimana suku Indian bekerja. Kita adalah mercenary. Ora, 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 ora. Kok kita jadi ngomong kayak abang yang kemarin ya? Tujuan kita adalah memperkaya diri, mencari uang sampai kita bisa mempunyai senjata yang bagus untuk menguasai beberapa daerah kekuasaan. Wah, balak kali aku, tiba-tiba macam orang Medan aja aku ngomongnya. Aduh, kemana pula ini? Bagai kita lomba begitu. Sagayaga magaugu begerbuburu begerubuaga. Sekebentar, sebentar. Wait. Kita langsung kesini aja. Oke, berangkat guys, berangkat. Kita langsung berangkat ya. Walaupun kudanya masih liar, tapi kudanya masih bisa bekerja dengan baik. Jadi saya rasa tidak ada masalah di sini ya. Mari kita terus berangkat terus sampai terus. Bentar ya. Ini kenapa chattingannya kosong? Oke, udah. Ternyata kita minimize tadi. Terakhir abang masa depan, masa depan, masa kini, masa lalu. Siapa tuh? Oh, kita deh tadi habis berburu mainnya, kita tinggal di pinggir jalan. Baiklah, bila menang takdir kau dan aku
Halo Bang Abel Arya, makasih udah di follow. Selamat datang di Majatos, semoga Abang enjoy nontonnya ya. Kita lagi bermain Bagermagaigin Reget Digiagan Regedem Degem Digiogon Duguaga. Jaga digi suku sugu kuku digindagan. Thank you Bang Ade, Bang Ade Rizal. Sudah di like. Kita terus bertumbuh, maju pantang menyerah. Semangat Bang. Thank you Bang Adi Rizal. Kita pasti bakal selalu semangat. Gigi taga Pagas digiagan Agak-agak Segemaga. Wow. Well, it's time to handsome bears, you know. Bears cost $45. Can make us rich so fast. That's why I really love bear. Halo Bang Farid, terima kasih udah di like. Lumayan sambil jalan sambil dapat ini kan. Palet namanya. Ini kuda lumayan bagus juga ya. Dia nggak nendang kita, ya kan? Dia faithful sama kita. Dia percaya bahwa kita adalah tuannya, walaupun kita hanya menemukannya di pinggir jalan. Wah, luar biasa ini. Sungguh setia. Kurama left. Baik. Kita telah sampai tempat penjualan. Oke. Saatnya kita jual. Lumayan $8 ya kan. Microphone muted. Microphone activated. Yeah.
Haga logo, haga logo. Kita masih mencoba buat buru beruang ya. Ada suara beruang di sini. Tunggu, kudanya agak panik. Berarti kita dekat dengan beruang. Oh, habis kita dap. Kita dekat dengan beruang, kita akan tembak beruang. Oke, enak. Let's keep going around. Oh, ada cahaya lampu ya. Mari kita periksa itu lampu apa. Oh my god, serem banget tempatnya tuan. Suara elk. Halo Bang Na. Pagaraga. Oh, pagaraga, pagaraga. Microphone muted. Pagaraga, pagaraga. Hampir kita mati ya kan? Dihajar apa namanya ini? Serigala. Trio serigala. Cuman yang ini nggak ada melonnya. Ya nggak ada semongko. Oke. Anjir. Mengajar ke kuda ya. Mau kau apa sih kuda? Kenapa kau tendang pula tuan? Tenang, tenang, tenang.
Tenang kuda, tenang. Tenang kuda, tenang. Tuanmu di sini. Sungguh menyayangimu kuda. Oke. Jadi jangan macam-macam kau ya. Aku masa pula kau nanti. Langsung. Oh asu. Waduh parah. Disepak terus ketawa kudanya. Kurang ajar emang ini kuda emang ya. Gak tahu dia siapa tuannya. Aduh parah. Ini gimana ya? Mau gak lo ha? Aduh kuda kuda. Banyak kali pun syaratnya. Oh. Ribet kali hidup kau kuda. Sini kau ikutin aku. Ah, gimana? Oh my god. Apakah itu suara rusa? Mari kita cari arah suara beruangnya ya. Siapa tahu kita dapat beruangnya. Suara sekitar sini tadi ya. Mari kita coba cari. Siapa tahu dia masih di sini. Halo Bang Afri, selamat datang. Selamat datang di streaming adik kita. Semoga enjoy ya. Oke, Bang Afri ya. Dan teman-teman semua yang ada di sini. Udah nonton, terima kasih. Ini Bang Ujudu Pipin. Selamat datang Bang Ujudu. Siapa ya? Apa kita ambil? Dimarahin pula sama orang. Udah kalau bukan kita yang nembak jangan diambil. Mengurangi drama. Beruangnya ada di sekitaran sini ya. Kita cuma pelan-pelan susurin daerah sini. Coba tau kita ketemu beruang. Bukan, itu kayu.
Kita kejar musuhnya, kita kejar musuhnya. Kita guys dapat mus. Replace wolf-nya ya. Nanti kita ambil lagi wolf-nya gampang. Di sini ya, tempatnya ya, tempatnya di oke, itu di creek. Di bawahnya creek. Sigia. Oke. Lumayan banyak juga tadi ngabisin peluru ya. Kayak apakah ini worth it? 1 2 3 4 5 5 kali nembak kita. 5 berarti 15 peluru. Apakah ini worth it? Kita tidak tahu. Kalau serigala kalau apa? Kalau beruang sih worth it ya. Kalau ini enggak tahu deh. Halo Pak Graha, thank you udah di-like. Selamat datang. Halo Tuan Putro. Waduh, Tuan Putro selamat datang kembali. Selamat datang Tuan Putro. Agak logo. Microphone muted. Saya kira jam 9 live-nya. Iya tuan. Tadi kita udah pasang pengumuman ya. Berhubung ada acara kantor, jadi kita lagi terlambat. Kita mungkin nggak live, cuman gua nggak enak kalau nggak live ya, jadi ya kita usahakan. Walaupun mungkin hari ini live-nya cuma sebentar, yang penting kita dapat main bareng sebentar ya. Microphone activated. Weka. Tuan semua, nona-nona semua, sedang apa di sini? Sedang berbuka. Lagi nyari udara dingin aja, tuan. Udara dingin di kota panas ya. Iya. Udara panas, hati pun panas jadinya. Benar. Ya, bagus. Rajin kali Leona. Baga Ugus. Tugu agar pigin tagar baga haga saga igin dagan. Baga Ugus. Microphone muted. Abang Dede, thank you dari live. Microphone activated.
Sepertinya ke Valentine ini kita nih. Sigi agap. Microphone muted. Microphone activated. Magarigi kigitaga kegefaga dengan tigin. Ogo kege tu gua gan. Magarigi tu gua gan. Dugu lugu agan. Saya pasang GPS dulu. Biar kata suku Indian kita pakai GPS juga. salah jalan ternyata. Jangan lupa 5 bintangnya ya. Jangan turun dari kudanya. Microphone muted. Lucu juga bercandain orang di jalan. Udah mantap, udah minta, mari kita pulang. Ngapain lagi bang, dipanggil sama babang admin, koko admin disuruh balik ke Valentine. Jadi sebagai warga yang baik kita balik ke Valentine ya, walaupun kita suku Indian, kita juga jadi warga yang baik ya. Bang Ren, thank you dari like. Selamat datang. Kita mau coba berangkat ke Valentine. Kita dengar pengumuman apa yang diberikan oleh admin. Waduh, kudanya larinya lumayan kencang ya. Aduh ada kelinci. Aduh kelinci, jangan kena injak lu ya. Oke. Kita sudah agak mendekat ke Valentine ya. Mendekati Babang Admin. Kita mau mendengarkan ceramah Babang Admin. Kira-kira apa yang ada hari ini. Iki kita agak magauku kege Pagal dikit. Oke. Buset dah. Ada yang telanjang antres. Oh, ada beberapa ekor kambing. Kita panah juga kali ya. Sambil balik kan lumayan kan, pulang-pulang bawa beberapa buat dijual, tapi nggak apa-apa lah. Kita lanjut berangkat. Kedepok. Wah, teman-teman kita ada di map server yang pertama. Kita nggak ada ini ya, kita nggak ada temannya di sini. Segekagaligi. Mana sih jalannya? Dia kira suku Indian. Apa nih? Oh, ini punya kita.
Homestuck interior guard. Tolong, ID berapa? Oke. Okay. Udah lagi stuck ya. Agak lugu. Menuju kota Valentine. Terlihat semua Indian menuju kota Valentine. Bang Ramzi, thank you udah di like. Hampir nyemplung. Halo. Terlalu dalam. Tidak bisa. Kudanya tidak kuat ya. Kita putar sedikit. Kameranya masih dalam 4 ohm, ID 13. Oke, bentar. Halo Bang Pandro, thank you udah di follow, notify. Selamat datang. Semoga enjoy menonton suku Indian yang lagi sendirian ini. Bukannya orangnya kamu harusnya masuk kamar mandi ya? Tidak. Gak bisa masuk lagi kah? Itu tadi. Microphone activated. Duduklah. Kau memang kurang ajar. Untung anakku kuat. Ayo mari berkumpul. Siapa ini tuan? Haga logo. Jogo sege pa. Aku duduk sini anakku. Duduk di sini. Astaga. Anakku. Duduk itu kursi. Oke, tuan dan nona, harap sedikit merapat. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Jangan terlalu dekat sama om, nanti kau diculik. Ini dekat sama papa aja. Baik. Microphone muted. Saya membawa sebuah berita untuk negara bagian Vector East. Microphone activated. Sigi agap. Ini ada kabar baik, ada kabar buruk. Jadi kabar baiknya, hasil voting dari seluruh orang-orang yang berpengaruh di daratan Vector East ini, mereka memutuskan menjadikan Valentine ini sebagai ibu kota dari negara bagian Vector East. Seperti yang kita tahu, Valentine ini kita baru berdiri. Bangunannya semua baru berdiri, bahkan hampir belum semuanya jadi. Lalu dari orang-orangnya pun dari berbagai macam suku datang berkumpul dan menjadi penduduk di Valentine. Ini menjadi salah satu kebanggaan untuk orang-orang di Valentine. Karena kita sangat menunjukkan sikap toleransi kita kepada orang-orang di luar sana, di San Denis, di Rhodes, Blackwater, maupun di Tumbleweed. Baru-baru ini ada kabar bahwa orang-orang dari Spanyol kelihatannya mereka mulai tertarik untuk datang ke daratan kita di Vector East. Dan akhirnya orang-orang berpengaruh di daratan Vector East ini memutuskan Valentine ini menjadi ibu kota
baru untuk Vector East. Supaya transisi ini berjalan dengan lancar, kita mendapat kesempatan. Gubernur Vector East akan dipilih dari orang-orang di Valentine. Jadi, nanti orang-orang Valentine, terutama di Vector East ini, siapapun dari kalian yang merasa kalian itu mampu, layak, dan sanggup untuk memimpin Vector East, memimpin Valentine, yang pastinya menjadi kebanggaan kita, calonkan diri kamu. Pastinya, kalau kamu ingin mendapatkan support yang lebih banyak, kamu harus mencari kelompok untuk mengusung kamu. Kalau kalian merasa sanggup, saya akan tunggu di kantor sheriff. Tidak hari ini, tidak apa-apa. Jalani dulu saja, kalau misalkan merasa sanggup, kalian pikirkan dulu. Saya akan tunggu paling lambat 3 kali 24 jam. Kalau kalian merasa sanggup, kabari saya, berikan nama kalian. Maka kalian akan masuk otomatis menjadi kandidat dari Gubernur Vector East. Microphone activated. Microphone muted. Sekian dari informasi yang saya ingin berikan. Semoga Valentine tetap Microphone jaya dan activated. Kita tetap bisa bertahan hidup di sini. Baik, baik. Wow. Kabar buruknya apa, Tuan? Itu kabar buruknya apa itu? Nah, kabar buruk, Tuan. Kabar buruknya apa itu? Kabar buruknya yang saya katakan tadi, bangsa Spanyol mulai tertarik untuk datang ke daratan kita. Jadi, mungkin kedepannya akan ada serangan dari bangsa Spanyol, kita tidak tahu. Yang pastinya kita harus siap nanti. Uncle. Ya? Apakah harus orangnya langsung? Bagaimana jika ada surat yang dititipkan? Kalau misalkan orang tersebut ingin menjadi gubernur, tidak dengan surat. Sudah pastinya kalau dia menunjukkan dia itu adalah orang yang bertanggung jawab, dia pasti akan langsung datang ke sini. Tidak perlu buru-buru. Seperti yang saya katakan, 3 kali 24 jam waktu internasional. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Hurra! Selamat siang. Terima kasih. Hurra! Gak usah pinggir panjang. Kamu langsung calonkan apakahnya. Ada. Saya dukung 100%. Karena sudah saya bilang kan dari kemarin kan. Ada hati putih kah di sini? Kau, Kopaja. Ayo, mari kita rapat sebentar. Pilkada. Jangan lupa coblos. Coblos. Udah, jangan terlewat, buruan. Yeah. Okay. Good boy. Microphone muted. Siapa anak kecil tadi beli? Nggak tahu juga. Lucu banget. Kecil-kecil bawa buku begitu ya kan. Kayaknya salah satu pemain juga, Tuan. Salah satu pemain juga yang kebetulan cewek. Mungkin dia semacam librarian gitu. Saya juga kurang tahu. Berhubung suku Indian biasanya di hutan, bukan di kota. Jadi kita balik ke hutan saja. Oke, tapi kita masak dulu ya. Suku Indian juga butuh makan ya. Oh iya, lupa beli peluru. Tiga kali 24 jam Gubernur Vector. Mantap.
Mantap. Limang, mantap Limang. Oh. Kita pun minum bir ya kan. Jangan cuma orangnya aja yang minum bir. Karakternya juga minum bir. Oh. Asal jangan mabok karakternya ya. Belinda main GTA. Sa MP kah? Maksudnya GTA roleplay gitu tuan. Kalau GTA kita nggak main tuan. Kita nggak main GTA yang roleplay. Tapi yang online biasa kita main. Yang roleplay kita nggak main. Microphone activated. Microphone muted. Baik. Kita minum dulu. Oh, San Andreas tuh. Oh, San Andreas enggak tuan, kita enggak main San Andreas. Udah lama pula itu game ya kan. Masih ada kah yang main San Andreas? Kita enggak tahu. Mungkin masih ada kali ya. Tapi kita enggak main tuan. GTA 5 yang kita main, tapi yang online bukan yang roleplay. Halo Bang Aldi, thank you udah di-like. Tap. Kita saatnya beli dulu. Lagi berantem ya, oh, biarkan saja itu urusan dia. Diam-diam aja kamu. Ada beli, saya juga main. Ah, rame kah tuan San Andreas online? Rame boleh juga tuh kita main bareng ya kan? Ah, ya, at, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Microphone activated. Ayo, tuan-tuan, mari kita berkumpul. Microphone muted. Kofada. Mari. Mari yang berkumpul, yang mendukung Kofada, mari sini. Kofada. 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 Hah? Oh iya. Bukan itu. Microphone activated. Microphone muted. Anjir, satu server aja 50 orang. Wah, ramai bener ya. Boleh juga tuh, kayak seru tuh. Sepertinya seru itu, sepertinya seru. Langsung itu cuma satu kelompok. Penentuan untuk pemenangnya gimana? Nanti akan ada voting dari penduduk Valentine. Oh, jadi pemenangnya itu berdasarkan voting dari semua penduduk ya, tuan? Betul sekali. Maksimal memasukkan nama kapan, tuan? 3x24 jam. Nanti. Terhitung hari ini ya? Ya. Okay. Kalau misalkan merasa sanggup dan layak, nanti masukkan foto kamu, nama pertama dan nama belakang asli, dan visi misi taruh ke laci. Discord Batorus ya. Oh siap tuan. Oke. Begitu kami akan berkumpul dulu bicara ini. Segera kami akan masukkan nama dari calon kami tuan ya. Iya kalau begitu. Baik, terima kasih tuan juga ya. Sama-sama tuan. Mari kami pamit ya. Aduh. Microphone activated. Microphone muted. Tapi nggak bisa voice chat. Waduh, susah juga. Halo Bang Alfa, selamat datang kembali.
masih berusaha. Halo tuan, halo tuan Alpha, selamat datang. Alpha is online, Alpha is online. Sorry agak telat, santai aja tuan Alpha. Tenang saja. Kita juga tadi live-nya telat kok. Habis latihan buat turnamen PUBG. Wow. Ada atlet e-sport di sini tuan Alpha ya. Tuan Alpha timnya lagi ini ya. Lagi latihan lagi apa namanya? Lagi main PUBG ya. Mantap sekali ya. Hacker cota. Bisa dibilang begitu tuan. Baik, baik, baik. Mantap, mantap, mantap. PUBG Mobile atau PUBG PC tuan? Cota itu apa tuan? Nah itu dia. Saya nggak tahu dia mau bilang cota atau dia mau bilang botak ini. Halo. Halo. Microphone activated. Halo tuan. Ain't nothing. Oh, NPC. Kirain orang. Microphone muted. Lumayan chicken 5 kali, asik. Mantap jiwa. Yang PC atau yang mobile tuan? Kalau kita yang PC, yang mobile kita nggak main, kita mainnya PC. Jadi yang mobile susah banget mainnya. Kontrolnya sih yang susah kalau main yang mobile. Hacker botak, hacker botak. PUBG Mobile tuan, waduh mantep ya. Itu tangannya mesti cepet itu kalau main PUBG Mobile tuh. Coba-coba main PUBG yang mobile nggak bisa-bisa, susah bener. Yang PC sih kita jago. Biasain main harusnya tuan, iya tuan. Cuman itu dia jarinya kita kurang cepet ya. Jadi kayak laba-laba, laba-laba. Sugu saga. Sege kagali. Saga yaga pugu siging. Jaga digi nyaga. Nyaga. Enggaknya double enggak tuh. Enggak. Eh? Masih susah sekali. Bang Ben masih main Apex Legend ya. Ada suara Bu El. Ini cewek. Bang Elsa kemana tuan? Oh barusan di sini. Udah tidur kali Bang Elsa. Udah tidur sepertinya tuan. Katakan sebenarnya PUBG Mobile bisa dimainkan di PC tuan. Iya bisa pakai emulator ya,
Ya, cupu dia. Canda lima. Gak lagi datang pasti dia tuh. Waduh. Mobeli enggak tuh Mobeli. Mobeli bisa dimainkan di PC. Mobeli apa, Bang? Mobeli apa? Mobeli susu. Wah, banyak spotek yang sih. Halo Bang Gibran, thank you udah di-like. Selamat datang. Mau beli kan tuh, mau beli. Halo Bang Farid, Bang Farid Junior, selamat datang, thank you udah di like. Bang Farid, Bang Farid, kenapa gak pulang-pulang? Salah, sorry, itu Bang Toyib ya. Bang Ben invite you to play Mobile Legends. Enggak main abang. Kita enggak main Apex Legends. Diajakin Bang Ben main Apex Legends. Kayak gimana ya Apex Legends bentuknya? Ada yang tahu enggak kayak gimana Apex Legends? Itu semacam Legend yang Apex ya. Semacam Legend yang Apex. Apek itu misalnya kalau tuan-tuan lagi jalan-jalan, keliling, jalan kaki, kecapean, ya kan? Nah itu Apek namanya, Apek Legend. Apek Legend itu Apek yang benar-benar luar biasa Legend. Beli game TDR roleplay itu berapa sih Bang? TDR? Terus di mana? TDR maksudnya RDR kali ya? Kalau RDR belinya di Steam tuan, mainnya di PC ya, belinya di Steam. DDR Racing, waduh kurang tahu deh kalau DDR Racing. Apex Legend gamenya bagus tuan, grafiknya epic kali ya. Capek tuan. TDR itu kayaknya Toyota punya kayaknya. Gua apa? Anyway, kita cuma butuh si Elk. Coba berubah jadi wolf lagi tuan. Berubah jadi wolf lagi. Kalau kata Abang Rainbow itu nggak boleh sembarangan berubah jadi wolf. Nggak boleh sampai ketahuan. Jadi kita mesti berhati-hati tuan. Saya rasa kita tidak boleh bermain-main dengan ilmu itu. Kecuali kita lagi beramai-ramai ya. Kalau tidak itu bisa berbahaya sekali. Harus menunggu misi yang kemarin dulu tuan. Iya tuan, kita harus menunggu misi agar bisa kita main bersama. Setelah itu baru menjadi jadi serigala. Suku Indian itu emang unik ya, bisa jadi serigala ya kan? Habis itu dia hidupnya nomaden. Dia enggak
terikat dengan politik, ya kan? Suku India itu suku-suku yang damai, suku yang tenang, tenteram, sentosa. Apakah bonti kemarin sudah selesai, Tuan? Tidak, Tuan Alpha. Ikan berapa harganya, Tuan? Kita belum pernah mencoba memancing, Tuan. Sepertinya kita bakal mencobanya hari ini. Sepertinya memancing juga seru, Tuan, ya. Tapi berhubung tidak ada yang merekomendasikan mau memancing, saya rasa harganya cukup murah buat intro. Suku gua bisa jadi hantu, oh ya? Wih, mantap. Ay, not bad lah. Ngekillnya dapat, ngekillnya pakai satu panah, dapatnya 6 panah. $6 lumayan, kita untung $5 nanti ya. Ini lumayan susah juga cari duit disini kecuali dapat beruang, ya kan? Beruang, $45 langsung. Kayaknya kita hanya harus fokus di dua binatang, beruang dan serigala. Keren juga ya tuannya. Bali bisa jadi apa, Tuan? Bisa jadi leak. Jangan dikulitin dulu, Tuan, dagingnya bisa dijual. Iya, salah tadi, Tuan. Mohon maaf. Tadi kita salah ya, dan kita dagingnya bisa dijual padahal. Kalau wolf itu iya. Mohon maaf, Tuan, kita salah, Tuan. Harusnya tadi kita Saga Yaga, Saga Laga. Kalau emang kayaknya cuma berubah jadi Ogo-Ogo. Anjir, Ogo-Ogo. Apa itu ogogo, Tuan? Jadi ogogo itu kayak apa namanya itu ya, pada saat hari raya Nyepi di Bali kita biasanya bikin ogogo kayak patung gitu, terbuat dari kertas sama bambu yang dibawa keliling kota gitu, Tuan. Hampura abdi di Sunda soalnya. Nggak apa-apa, Tuan, santai aja kali. Mantap sekali ya, Tuan Abdi ya, belajar budaya Bali. Belajar juga saya di live Tuan ini, siap Tuan, sambil belajar sambil menikmati live-nya. Wow.
Senang sekali saya mendengarnya. Si Kiagap. Gigi Taga, Kiagap, Segenagap. Jangan paling-paling di depan aku ya. Kurang ajar juga kalau di depan. Ini yang saya suka. Saya pengen bang belajar bahasa Bali tapi tadi cuma cicing. Belajar biasanya orang belajar bahasa itu yang jorok-jorok tuh diajar. Ini yang saya butuhkan oleh warga Indonesia. Widih, mantap tuan, mantap. Warga Indonesia. Lagi yang suku India seperti kita. Mati kau. Warga Indonesia itu terkenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap sama. Kita terkenal mempunyai 17.000 pulau terbentang dari Sabang sampai Merauke. Suku Indian, suku pembunuh hewan sepertinya tuan. Iya, terutama kita tuan. Berhubung kita mau membeli kuda tuan, membeli kuda yang paling mahal, maka dari itu kita coba sebaik mungkin dapatkan uang sebaik. Canda tuan. Tidak apa-apa tuan, tidak perlu malu-malu. Memang begitu kenyataan, suku Indian mencari duit yang banyak. Berhubung kita bukan koboi, kita hidupnya nomaden, bisa kisah lagi sih. Jadi batak pula kita bawa. Mana pula ini? Horas bah. Jadi ya kita butuh duit yang banyak, yang banyak agar suku Indian bisa survive. Coba cari singa tuan di dekat Black Water. Ah, ada singa kah? Serius lu ada singa? Seru juga kalau ada singa ya. Jadi ingat main The Hunter kita. Hunter Call of the Wild. Karena tidak ada yang ambil, kita yang ambil. Lumayan woy dari segini. Kamu jadi ambil. Oke, bye, bye. Mari kita coba cari lagi. Mestinya di sini. Oke. Ada singa kalau nggak salah sama kucing cantik kalau di sana pada Indo Pride. Buaya murah tuan. Udah kira-kira bisa dijual gak ya? Semua yang bisa dijual kita jual. Ada kuda putih.
kalau di Sanjus coba jual kuda liar beli. Nah itu dia tuan, jualnya di mana? Kalau di Sanjus seperti tidak ada, tidak diadakan busuk tuan, soalnya dingin seperti masuk ke kulkas. Benar juga sih, kalau di Sanjus bakal dingin seperti masuk ke kulkas ya. Jadi lebih tahan lama dagingnya ya. Balik lagi ambil tempatnya, habis itu kita cari satu ruang kalau bisa baru kita jalan. Oh Kegi, oh Kegi. Mau apa kau? Aduh rusak, rusak itu ya. Mau macam-macam dia, mau ngambil daging kita ya kan? Capek-capek pula kita tadi mana-mana nih. Dia pula yang liar bisa dikuliti kah? Nah itu dia, saya juga kurang tahu buat kemungkinan bisa kali ya. Weh, beli mang masuk kah? Tadi masuk kuat, tapi sekarang udah nggak ada. Mungkin dia udah ketiduran kali. Apa salahnya mencoba? Siap tuan. Kalau kita ketemu kuda, kita panah ya. Tapi jangan kuda kita yang kita panah ya. Mungkin boleh dicoba tuan. Yoi, kita mau coba bentar lagi. Kuda bisa dikuliti apa enggak? Mari kita cari kuda yang tadi ya. Siapa tahu bisa dikuliti. Udah 1000 nih duit kita nih. Kalau kuda kita gimana balik ya tuan, itu dia, makanya kuda kita jangan dipanah tuan. Tuan apa? Jalan-jalan ke Blackwater tuan, sepertinya seru. Wah, oke siap tuan. Blackwater ada apa ya? Kayaknya itu satu kota yang banyak ini ya, banyak apa namanya, banyak ceritanya tuh kita kayaknya. Saya sering mendengar orang membahas tentang Blackwater. Air hitam, air hitam. Masalah apa? Beda lagu, beda lagu. Kau air hitam. Okay, lumayan. Mungkin lagi menuju $1,000. Apapun kita jual. Tadi kayaknya gue liat dia bertanduk dan cowok, jadi cewek ya. Anyway, it's not my business. Let's just sell it. Ya sekarang bisa beli hewan-hewan baru. Oke, siap tuan. Nanti kita coba ke arah Blackwater ya. Kayaknya nggak hari ini, besok kali kita coba ke Blackwater. Kalau misalnya teman-teman yang lain datang, oke? Okay? Cara jual dagingnya gimana ya? Thank you.
aja, soalnya udah malam juga, udah pagi tuan. Keluar lagi ya, semoga dapat ini ya, serigala. Tak salahnya kita. Hampir jenakan pohon ya. Last buruan beruang tuan si Yoi. Kita coba cari beruang ya. Moga dapat ya hari ini ya. Jam berapa beli? Jam 1.15 Bang Putro. Jam 1.15 Tuan Putro. Udah mau jam 1.30 ya. Udah mau 1.30 ya waktu Indonesia. Nah ya. Hey Bang Ben, halo Bang Ben. Selamat datang. Oh, beruang guys, beruang. Cari janda albino Bang Eka. Tidak ada Bang Ben janda albinonya. Oke. Lah sama dong. Sama waktu Indonesia Tengah, Tuan Putro. Di sini enggak ada janda albino Bang Ben. Di sini adanya beruang albino. Asik beruang albino. Berapa peluru tadi kita buang ya? Tuh 2, 3, 4, 5, 10 peluru. Berarti cuma untungnya $35 doang. Apalah lumayan. Berituan kali kayak kita. Oh mestinya mesti kayak gitu. Soalnya kita kan suku Indian kan, duitnya terbatas kan. Gede banget beruangnya Bang. Wah, iya Bang, lihat tuh dagingnya tuh. Ada pau-nya lagi. Ada apa cakarnya lagi dapat kita. Wah, mantap jiwa tuh Bang Ben. Lu di Filipina atau di Bali sih? Di Filipina, Bang. Beli Filipina tuh sama kayak waktu Bali, waktu Indonesia Tengah. Janda kembang ada tuan. Janda kembang. Janda kembang tengah malam. Oh, salah ya, mati kembang ya. Sorry. Filipina dekat dengan daerah Indonesia Tengah, iya. Filipina itu pas di atas Sulawesi. Di atasnya pulau Sulawesi, kalau abang-abang lihat peta, pulau Sulawesi, di atas itu Filipina udah. Tuh. Mandi kembang nggak tuh? Oh, ada rusak. Aduh. Rusak kabur. Oke lah, gak apa-apa lah. Walah, pantas. Yoi, tuan. Di atasnya aja itu. Microphone activated. Haga logo. Tunggu agan. Haga logo, tunggu agan. Halo, tuan. Haga logo. Tuan berburu di sini juga kah? Ih, silakan tuan berburu kalau tuan mau di sini. Ada banyak beruang di sini, tuan. Iya, tuan. Makanya saya juga sering ke sini, tuan. Tuan siapa ini? Ini dengan Maci, tuan.
Maci, Maci. Saya Edgar, tuan. Salam kenal. Salam kenal, tuan, tuan Edgar. Baik, tuan. Saya berburu ya, tuan. Bagai gitu gua kan. Microphone muted. Tuan Edgar namanya ya, tuan Edgar. Tuan anjir bukan tahun. Para lu tuan Alfa, masa dibilang tahun. Wah, tuan gimana sih lu ah? Ih, ternyata dia masih masih hidup ya. Ada jejak darahnya tapi. Oke, mantap. Hup. Mantap jiwa. Tarik, Mam. Tarik, sis. Typo tuan. Misalnya mau dilaso. Hidup-hidup kali ya kita laso ya. Oke. Duit kita 1000. Bang Ben kemana? So baby, pull me closer on the back seat on your shoulder. Flirt like that tattoo on your shoulder. Ya, dengan koboi botak dari suku Indian di sini. Woi, koboi sama suku Indian beda, tuan. Kita bukan koboi, kita suku Indian. Hop. Baru mau berhenti berburu udah dapat lagi satu lagi. Halo Bang Adit, thank you udah di follow. Selamat datang Bang Adit. Suku Tarzan kah tuan? Pakai ubu-ubu. Enggak tuan, suku Indian, sukunya kan begitu tuan. Ada ubu-ubu, ada begitu-begitunya ya kan. Memang ya rezeki itu gak kemana ya. Tapi kita belum ketemu kuda nih buat dibuat di kulit ini. Excuse me. Suku Indian lebih primitif tuan. Iya, makanya kita lebih primitif. Perjanjian tuh berburu ya kan. Kita nggak ada kena politik-politikan ya kan. Ada tuh kita tuh berburu. Cari duit, cari nafkah. Asik cari nafkah. Kambing satanik tuh, iya. Kambing satanik itu, lihat tanduknya begitu kan. Hail Satan. Bahasanya bahasa alay kakak. Tubuagan, oh iya. Ikiaga, Kikitaga, Sugukugu, Igindagan, Magaugu, Begerbugu, Rugu. Beger bugurugu, begerugu agang. Ini kuda kita kulti juga kali ya, kuda kita ya. Enggak, olah. Kuda sayang. Alah, gua gak ngerti tuan, percuma. Panjul, kamu cepat besar ya Panjul ya. Jangan lupa makan ya. Kalau kamu nggak makan, kan kamu kurus. Oh iya, jauh nggak Panjul. Oh, berak pula dia si Panjul. Oi,
Iyalah, kita balik ke kota. Itu tidak alay pada zamannya tuan. Zaman dulu ya, kalau gak pakai G pakai R. Arakuru, Marakuru. Oh, itu dia kuda. Oke, 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 oke. Microphone activated. Agar logo tuan. Tugu agar kudanya tidak bisa dipuliti ternyata. Tidak bisa tuan. Aduh, kasihan sekali ini kuda. Jadi mati sia-sia dia. Aduh. Kuda, mohon maaf kuda, mohon maaf. Mohon maaf. Bagaimana tuan, dapatkah? Beruangnya belum tuan. Belum. Ini aja dulu tuan. Baik tuan, baik. Saya jual dulu kan. Iya, saya mau minta maaf dulu sama kuda tuan. Iya tuan. Siap tuan. Jahat sekali kau tuan. Microphone muted. Agak, aduh, aduh, mohon maaf. Kita kasih selebrasi lagi kan. Permintaan maaf dulu kita puterin 3 kali ya kan. Baru 1, 2, sekali lagi. Tiga. Baiklah, mohon maaf kuda, mohon maaf. Semoga dirimu tenang di sana. Haga, haga, haga. Ini di siapa sih? Hah? Ini siapa? Suruh bunuh kuda bisa dikulitin. Bakar aja, bang. Gak bisa, bang, dibakar. Oke, aduh. Saya jadi merasa bersalah, tapi mau bagaimana lagi, hidup itu memang keras. Tenang, tenang kuda, kamu gak bakal saya panah kok, tenang aja ya. Oke, tenang aja. Kita kembali ke kota Palantine. Coba bayangin kudamu tuan, jangan tuan. Kasian kalau kuda kita. Lekwater ada di bawah ya. Kalau gitu kita ke strawberry aja kali ya. Kita ke strawberry ya. Siapa tahu ntar kita bisa pindah ke Lekwater abis itu ya kan. Besok dia gampang dia dekat ke Lekwater ya. Jadi kita ke strawberry aja ya. Warna kudanya hampir sama loh tuan. Iya hampir. Diambil besok aja ke Blackwater. Iya besok ke Blackwater, cuman ini beruang diapain ya. Oh lah, ini cuman anaknya guys. Oke, okay, not bad lumayan.
level 2-an, oke, mahal juga ya, lumayan ya. Tapi mungkin gak semahal yang besar kalau ya 45 ya. Tapi gak apa-apa lah. Lumayan ya. Sibuk berburu, tuan. Si Giagam, tunggu agar. Microphone activated. Halo, tuan. Haga logo, haga logo. Kelihatannya tuan ini dapat buruan yang lumayan itu. Lumayan, tuan. Kita ada peluang, tuan. Ada juga ini, ada kulit yang ini. Itu kulit beruang hitam, kah? Iya, tuan. Tapi beruangnya yang kecil, tuan. Yang besar.
besar tidak dapat hari ini kita buat. Eh, dapat hari satu ya. Oh, lumayan itu. Beruang kecil saja sudah lumayan. Oh iya. Tuan bagaimana? Sudah dapat berburu kah hari ini? Oh, saya tidak sedang berburu. Saya kebetulan sedang berkeliling saja. Ah, lagi patroli ya? Ya. Ini dengan tuan siapa, tuan? Perkenalkan saya Bigo. Tuan Bigo, perkenalkan saya dengan Maci, tuan. Dari oh, tuan Maci. Salam kenal, tuan Maci. Siap, tuan Bigo. Salam kenal. Ah, tuan, apakah sedang pergi ke strawberry, tuan? Saya justru berencana untuk kembali ke Valentine lagi nih. Kembali ke Valentine. Apakah tuan sudah ada calon gubernur yang tuan ingin usung untuk pilkada nanti? Saya belum ada. Belum ada ya. Iya. Emang tuan sudah ada kah? Oh, kita suku Indian tidak ikut politik, tuan. Oh ya, menarik. Benar. Tapi kalian tahu kan kalian bisa mendukung salah satu kandidat. Tagauku. Nanti kita akan adakan meeting kalau misalnya mereka mau kasih biaya pengobatan gratis kepada suku Indian, mungkin kita akan iya merekomendasikan salah satu calon gubernurnya, tuan. Menarik ya, mumpung lagi masa-masa kayak gini pergunakan dengan baik, apalagi teman-teman suku Indian. Iya, siapa tahu dengan ini kan kalian bisa lebih menunjukkan eksistensi kalian kan di Valentine. Tidak punya topoi, tapi kita bisa mendukung gubernur-gubernur yang ada di sini. Yang penting janji-janji pemilunya bagus, tuan. Ya, kalau begitu saya permisi dulu. Kita akan berpisah di sini, tuan Maci. Siap, tuan. Hati-hati di jalan, tuan. Iya, kita akan ketemu lagi. Sigi agap. Mari, tuan Maci. Tegerigi maga kaga sigi. Mari. Jadi satu orang plus kamu, tuan. Apanya live-nya? Kok dia aku cuma satu penontonnya ya? Wah. Iya kah, tuan? Cuma satu kah? Tapi di sini kita ada lihat ada 3 orang penontonnya, tuan. Berarti ada tuan Putro, tuan Alfa, satu lagi masih malu-malu itu ikut chat. Ayo chat aja, tuan. Jangan malu-malu untuk ikut chat, tuan. Halo Bang Dika, selamat datang. Take some air and back it up. Ada di YouTube sepertinya, tuan. Siapa? Oh iya, kemungkinan penonton YouTube ya. Kemungkinan penonton YouTube ya. Segelaga magat daga tagang tegemagan tegemagan. Oke, lumayan $8. Not bad. Berhubung dagingnya nggak bisa dijual ya. Sudahlah ya. Mari kita minum dulu ini blueberry. Mau udahan kah, tuan, live-nya? Iya, tuan. Ini udah 1:30. Udah saatnya kita untuk udahan.
Jadi ya kita cari tempat yang bagus dulu tuh, udah ada ya. Di atap rumah orang. Agak. Bagai gig tugu agan segemu gua agan. Gigi taga sugu daga higi ligi fige nyaga. Oke, teman-teman semua, kita udah dulu live-nya ya. Belum udah jam, hampir jam 2. Duduk tuan. Oke. Anyway, sekian dulu live-nya hari ini. Makasih banyak teman-teman semua udah pada tetap kita minggu sebelumnya. Sampai jumpa lagi besok siang, kemudian kita live kalau nanti kalau orang nggak tunggu, dan besok malam sekitar jam 9. Saya doakan semoga kita semua sehat selalu dan lancar rezekinya. Ya, Tuan Alpha, besok lagi ya Tuan Alpha ya. Kita coba lagi game-game selanjutnya, kita coba lagi komand-komand selanjutnya. Masih di Machiato, esok hari di waktu yang sama. Dadah. Duduk nggak bisa tuan. Halo Bang Martin, makasih udah mampir ya. Channel switched. Kebetulan kita live-nya udahan hari ini jam 2. Besok lagi ya Tuan Martin ya. Tuan Martin jangan lupa di follow biar besok jam 9 malam waktu Indonesia Tengah atau jam 8 malam waktu Indonesia Barat bisa nonton bareng kita bisa main bareng ya. Oke, thanks tuan. Kasih Tuan Alpha. Mati istirahat. Happy weekend. Oh, lagu dulu ya. Boleh. Silakan. Pesan satu lagu. Enggak apa-apa, Tuan. Sekarang saja Tuan lagunya. Besok Bapak sekarang saja Tuan ya. Ups, besar banget muka gua. Oke. Sekarang juga boleh Tuan. Yang kemarin aja, yang kemarin mana Tuan? Kasih tahu dulu Tuan yang mana. Jangan yang sama lagi. Cari yang baru lah Tuan. Biar seru toh. Oh, melukis senja, baiklah kalau memang seperti itu yang Tuhan inginkan. Mari kita bersama-sama melukis senja. Mana browser gua? Oops, gedein dikit. So I can't stop. Ya bebas Tuhan, bebas. Mau melukis senja boleh, mau yang lain juga boleh. Melukis senja aja nggak apa-apa. Melukis senja. Detik demi detik.
Rancang ya, dari Budi Do Re Mi Fa Sol La Si Do. Dari tempat yang begitu adem semilir, saya Budi Do Re Mi dan let's jam with James. Enjoy. Yo. Waduh. Halo, namaku Nadine Amiza dan hari ini kami sedang petik. Perform akustik. Yang ini kah? Yang Belinda Permata kah? Coba kasih tahu dulu tuan, yang Belinda Permata kah? Yang tadi siap tuan. Pun hidup berjalan seperti bajingan, seperti landak yang tak punya teman. Pun kalau saat hancur ku disayang, apalagi saat ku jadi juara, saat tak tahu keras kepalaku sama
Baik, suara radio dulu ya tuan-tuan semua. Selamat datang. Nyawaku mendengarkan lagu Bertaut dari Nadine Amisa Fit featuring Indo Music Team. Lagunya lumayan chill, lumayan relax, enak banget sebelumnya. Semoga dengan mendengarkan lagu ini kita semua bisa tidur nyenyak, kita semua bisa enjoy melakukan hari-hari aktivitas di esok hari ya. Kita doakan seperti biasa teman-teman semua biar sehat selalu dan lancar rezekinya. Buat Tuan Alfa yang sudah nemani kita sampai jam segini ya kan, semoga semoga weekendnya ya, akhir pekannya menyenangkan. Halo, nama saya Nadine Amiza. Bisa bertemu teman-teman yang luar biasa. Amin, amin. Siap Tuan Alfa. Jangan lupa besok mampir lagi dengan kita ya. Malamnya kita bakal dengar-dengar lagu lagi kayaknya lebih lama ya. Terima kasih Tuan Alfa. Jangan lupa berdoa dulu sebelum tidur. Semoga tidurnya nyenyak dan semoga besok pagi relax untuk menjalani aktivitasnya. Selamat datang, Machiatos signing out. Siap dong tuan. Oke, sigi agap, sigi agap.